Kabupaten Magetan. Banyak destinasi wisata yang bagus dan patut untuk dikunjungi. Dikarenakan di daerah Magetan ini berada di kawasan di kaki Gunung Lawu. Dengan kawasan dataran tinggi yang khas, suasana pegunungan tentunya, di mana panorama alam yang sangat bagus, sehingga sangat mendukung sebagai tempat untuk wisata. Dan salah satu tempat wisata yang saat ini baru hits dan wajib untuk dikunjungi yaitu Magetan Park. Magetan Park menawarkan beberapa wahana yang seru dan menarik untuk para pengunjung. Selain wahana yang menarik, suasana lokasinya pun sangatlah nyaman. Karena terdapat banyak pepohonan yang rindang dan asri di tempat ini. Tak jarang loh, objek wisata ini juga sering menjadi tempat untuk kegiatan outbound bagi komunitas anak-anak sekolah. Dengan berlokasi di pusat kota Magetan, tepatnya di Jalan Pahlawan Kota Magetan, ini menjadikan objek wisata ini sebagai tujuan wisata yang tepat dan strategis. Untuk menuju ke tempat wisata ini, aksesnya pun sangatlah mudah, sehingga tak sulit untuk membuat masyarakat Magetan maupun yang berada di luar Magetan untuk bisa mengunjungi objek wisata ini. Panorama Antv, wah seneng ya bisa ketemu lagi sama Alinda Panca di sini. Dan saat ini aku ada di Magetan Park. Di sini ada apa aja? Yang pasti wahananya seru-seru dan bisa banget untuk tempat berlibur kamu dan juga keluarga kamu ya. Apalagi yang sibuk banget, satu minggu udah penuh banget acara kantor, acara kerjaan. Yang pasti di tempat ini kita bisa seneng-seneng refreshing tentunya. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya dalam Panorama Antv di Magetan. Kita beli tiket dulu ya, yuk. Kita kalau mau masuk ke wahana ini harus beli tiket dulu. Punya uang kan? Kita beli tiket dulu ya. Halo Mbak, aku mau ke dalam nih, mau main-main wahana park. Oke, kita tunggu ya. Sip. Ini bisa sepuasnya. Iya, itu nanti tiket untuk tiket masuknya saja. Terus ini nanti notanya ditunjukkan sama mbaknya yang di depan. Oke, jadi ada dua pemirsa. Ini tiket masuknya nih. Tuh, kayaknya nanti kita bikin gelang ya. Terus ini ditunjukin buat tanda jadi dimasuk sama mbaknya. Yuk, kita masuk yuk. Oke. Kita kasih tunjuk mbaknya nih. Ini benar mau dikasih apa? Oh, notanya. Kita kasih notanya tadi yang udah kita bayar. Oke. Ya, bisa masuk ya. Yuk. Ini tiketnya bentuknya panjang gini ya. Nanti kita kasih masnya. Halo, Mas.
selamat pagi. Jadi gelang lu kayak mahar. Iya. Begini. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nah, aku udah pakai gelang nih, berarti udah bisa masuk dan bisa main-main di wahana Magetan Park ini. Ada apa aja dan bagaimana sih serunya di tempat ini? Aku juga mau main-main ya. Ikuti aku di Panorama Antv. Yuk, kesana. Magetan Park ini sendiri merupakan objek wisata di Magetan yang menggabungkan wahana bermain air dan outbound pertama kalinya loh di Magetan. Dan tentunya tidak dimiliki oleh wahana atau objek wisata yang lain yang ada di kota ini. Magetan Park kini menjadi salah satu objek wisata pilihan bagi wisatawan luar maupun dalam kota. Dengan mengusung konsep outbound dan waterpark yang banyak diminati segala usia, baik anak-anak hingga dewasa. Tentunya wisata ini sangat pas sebagai tempat berkumpul dan berwisata bersama dengan keluarga. Salah satu wahana yang menjadi unggulan di Magetan Park ini adalah menghadirkan wahana air dengan konsep Inflatable Bouncy atau wahana bermain dengan bahan insole import yang memiliki ketahanan serta kelenturan yang sangat kuat sehingga dapat dipastikan keamanan serta kenyamanan bagi para pengunjung selama bermain. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan, bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Di sini panas, tapi seger pemirsa. Segernya kenapa? Karena di belakang saya sudah ada kolam renang yang menyambut saya untuk ingin berenang. Tapi nanti kayaknya ya, ini kita mau jalan-jalan dulu nih. Nah, ini kolam renangnya seru banget. Semua kayaknya bisa masuk deh. Ini ada, apa ya namanya, balon-balon gitu ya. Ini bisa untuk wahana anak kecil, dewasa juga bisa. Kita lari ke sini. Yes. Nah,
ini banyak banget alasannya terngebur ya. Yang pasti di sini kita bisa seharian sekuat tenaga kamu untuk berenang, untuk bisa lari-larian barengan keluarga. Tapi jangan khawatir, nggak terlalu panas karena ada spot yang agak redup ya. Oke. Banyak banget nih balon-balonnya. Ada kolam dewasa, ada kolam anak-anak, dan di sini ada spot selfie, tentunya ikon dari Magetan Park ini sendiri. Jadi kalau udah nyampe sini mau pulang, jangan lupa foto I love Magetan Park. Nanti aku juga mau foto ya. Kita jalan lagi. Selain para pengunjung bisa menikmati wahana air, di area ini ada spot foto yang kekinian tentunya pemirsa. Nah, nih gimana? Kekinian kan? Dan tentunya menjadi kawasan yang asyik loh untuk hunting foto selfie. Tak heran ya jika di wahana air ini menjadi tempat favorit bagi para pengunjung. Nah, kita tanya ke salah satu pengunjung. Halo, halo adik. Ya, halo. Ini usia berapa? Usia 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1,5 tahun udah bisa berenang di tempat ini. Karena memang di tempat ini ada beberapa lokasi untuk berenang dari anak kecil sampai orang dewasa ya. Kalau tadi dari usia 10 tahun. Dan sekarang tempat ini dari usia 1,5 tahun sudah bisa berenang. Mungkin kamu punya keponakan atau anda punya anak yang masih kecil, bisa diajak di sini untuk berenang. Kamu gak kedinginan. Oke, tenang ya. Lumayan banyak pengunjungnya anak-anak ya. Masih banyak lagi spot-spot menarik di tempat ini. Selain wahana berenang, kita juga ada untuk bersantai bersama dengan keluarga yang hijau-hijau, yang teduh-teduh ya, biar adem. Nah, kita di sebelah sini. Di belakang saya tuh banyak sekali keluarga yang bisa berkumpul, ngobrol lebih dekat, atau yang habis berenang bisa makan di tempat ini. Yuk, kita samperin ya. Mau nyamperin yang mana ya? Nah, ini nih. Halo, ini liburan ya? Halo, Tante dari mana? Ini keluarga. Halo, halo. Halo, Panorama. Halo, halo. Halo Panorama. Ini dari mana nih? Dari Jombang. Oh, dari Jombang. Dari Magetan aja. Berenang? Liburan? Enggak, sop-sop. Habis berenang pasti pada lapar. Oke, okay. Selamat berwisata. Happy family. Dadah, dadah. Terima kasih, yuk kita cari-cari lagi. Sambil makan-makan. Nah, nih. Banyak kan, habis berenang biasanya lapar dan istirahat di tempat ini. Jadi bisa lebih akrab dengan keluarga. Atau ada yang mau tempat lebih teduh lagi, sebelah sini juga ada ya. Nah, yang lapar pasti dong. Kalau habis berenang pasti bawaannya lapar ya, apalagi anak-anak nih. Di sebelah saya sudah ada food court, beberapa food court yang menawarkan macam-macam makanan. Yang pasti mie yang berkuah-kuah itu menggugah selera. Yuk, kita mampir ya. Wah, halo Kak. Ayam. Ini jualan apa aja nih? Aku beli ini ya. Nih, ini yang laris apa? Nasi goreng. Gorengan biasanya. Oh, gorengan. Oh, ini nasi. Nasi box. Oh, nasi box ini. Oke, ini higienis loh pemirsa. Aku buka ya. Harganya berapa nih, Kak? Rp12.000. Oh, Rp12.000. Tuh kan udah nasi goreng sama telur. Enak banget. Jadi kalau ke sini enggak sempat bawa makanan, enggak usah khawatir karena food court-nya menyediakan makanan yang macam-macam dan yang pasti murah dan higienis. Oke. Wah, aku
masih jalan-jalan di Magetan Park. Ada beberapa gazebo yang klasik banget, yang unik dari kayu-kayu gitu. Halo Pak. Halo. Halo-halo dulu, dari mana Pak? Dari mana? Dari Caruban. Caruban Magetan. Madiun. Madiun ya, dari Madiun. Bersama dengan keluarga. Betul. Liburan berenang ya sama anak-anak ya. Selamat berlibur Pak. Dah. Oke. Okay. Ya, ada gorengan juga yang pasti menemani ya pemirsa ya. Ada beberapa gazebo di tempat ini. Halo ganteng, kamu nggak berenang? Enggak, masih main-main aja. Dadah. Tuh, yang belum usia 1 tahun aja udah diajak. Apalagi yang udah gede pasti seneng ya di sini ya. Ini ada keluarga yang lagi liburan. Halo. Oke. Okay. Ya, banyak. Halo. Halo Mama. Halo. Dari mana? Dari Mas Pati. Oh, Mas Pati, barang keluarga. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Selamat berlibur Mama. Mas siapa? Lis. Oh, Mama Lis. Selamat berlibur Panorama TV. Iya, terima kasih. Iya. Senang ya kalau ketemu mama-mama ya. Heboh. Oke, nih ini juga banyak nih yang lagi makan. Kayak spot di sini seru pemirsa. Bagi yang ingin berolahraga ataupun yang memiliki hobi berenang, di Magetan Park ini juga tersedia kolam renang untuk dewasa yang standar. Dengan standar Olimpik, yaitu berukuran 25 x 50 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Di tempat ini juga ada ayunan yang lain daripada yang lain, ayunannya dari kayu. Perlu nyoba kalau udah capek jalan-jalan, karena lokasinya cukup luas sih pemirsa. Jadi bisa santai di sini nih, sambil selfie juga bisa. Berdua sama pasangan juga boleh, kalau lagi sendiri ya sendirian aja dulu ya pemirsa. Yuk kita lihat spot-spot selanjutnya di Magetan Park, oke? Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat. Kehilangan keluarga. Kehilangan teman dekat. Nyawamu. Segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan, bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Selanjutnya di Magetan Park ini yaitu kawasan Outbound. Di kawasan ini terdapat beberapa wahana bermain yang menarik dan menantang, seperti ATV, Skywalk, Flying Fox, High Ropes, serta wahana Outbound lainnya.
Para pengunjung pun bisa mencoba satu persatu ya dari semua permainan yang ada di kawasan outbound ini. Sebagai kawasan hutan kota, tentunya para pengunjung dapat merasakan dan menikmati kesejukan serta keindahan di kawasan outbound ini. Pepohonan yang menjulang tinggi, hijaunya rerumputan dan bunga yang warna-warni juga menambah keceriaan bagi para pengunjung. Wah, keren banget pemirsa. Aku masih mau jalan-jalan tempat ini, tapi sebelum lanjut jalan-jalan, lebih penting lagi ketemu sama orang yang ngerti di tempat ini, tahu banget tentang tempat ini. Mau tempat dia adalah si cantik. Halo. Halo. Mbak Heni. Mbak Heni. Ya. Mbak Heni, dia selaku apa? Marketing di sini. Marketing di Magetan Park. Nah, pasti tahu banget tentang Magetan Park seperti apa. Yuk, Mbak, aku jalan-jalan sama Mbak Heni ya. Iya. Yeah. Di Outbound kita punya 3 wahana, Kak. Kita ada High Rope, kita juga punya ATV sama Flying Fox. Kemudian di Waterpark kita menggunakan bahan dari Unisol Import yang dijamin aman dan nyaman buat anak-anak. Oke, ini agak adem nih Mbak di tempat ini. Iya. Selain berbagai macam-macam permainan, di kawasan outbound ini juga tersedia food court di tempat-tempat bersantai yang ada di sekitar sini. Dan tentunya beberapa spot foto yang sangat menarik dan tidak boleh kamu lewatkan. Ini dia pemirsa, Pak Bambang ini selaku manajer. Betul Pak? Manajer ya? Bisa merangkap macam-macam ya. Macam-macam ya. Manajer dari Magetan Park di sendiri, Pak Bambang, apa kabar nih? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ini saya muter-muter udah dari waterboom, udah dari outbound-nya juga seru banget kawasannya, luar hijaunya ada, segernya ada, panasnya ada. Ini tata ruangnya seperti apa? Pertamanya ini kepikirannya pengen buat kayak gimana nih Pak? Jadi ini sebetulnya mimpi seseorang, mimpi seseorang yang memang ingin memajukan Magetan. Jadi potensi Magetan ini bisa dikontrol dengan adanya wisata tentunya, karena memang ada suatu keinginan bahwa Magetan ini menjadi kota wisata. Dari itu kemudian lahan ini sebelumnya itu lahan wisata juga, namun belum tertata rapi. Nah, dari potensi ini kita angkat. Jadi kita angkat kembali, kita bangun kembali, kita renovasi sedemikian rupa sehingga akan menjadi wahana yang nantinya bisa digunakan untuk tujuan wisata. Destinasi wisata betul di Kota Magetan gitu. Saya lagi makan nih karena udah lapar banget. Pak Bambang, kita masih bersama Pak Bambang, beliau adalah manajer dari Magetan Park di sini. Silakan lho Pak. Iya. Kenalin Pak Bambang nih. Ini apa nih Pak, menu? Menu ini makanan khas, sebetulnya ini singkong. Singkong. Kemudian tempe goreng, kemudian ada kentang. Ini adalah hidangan medium ya, yang ada di Magetan Park selalu ada ini. Selalu ada. Ya, kemudian juga ada beberapa jenis makanan lain. Biasa kita juga sediakan rawon, kemudian ada soto. Makanan berat. Betul, makanan berat ada juga di sana. Nanti coba. Nanti bisa dicoba di sana juga. Iya baik. Pak Bambang harus coba juga nih. Ini ada kopi. Ini kopi yang paling. Kopi apa nih Pak? Ini coba Bambang. Wah, ini ada latte ada. Jadi kopinya ya cukup memadai ya. Ini ada kopi, jadi memang ini cuacanya di sini panas, tapi panas-panas dingin gimana? Iya, jadi di sini begitu banyaknya pepohonan sehingga akan menimbulkan kesejukan memang. Jadi siang hari tidak pernah merasa panas begitu. Jadi minum dan kopi, selalu sejuk. Minum kopi pun masih cocok. Cocok gitu. Ya, apalagi dingin juga cocok ya. Jadi pemirsa di sini jangan takut. Jangan takut. Ya pokoknya di sini
cocok buat keluarga, yeah, buat kamu juga yang masih muda bersama dengan teman-teman atau teman-teman kantor yang mau gabung langsung satu grup gitu ya kak? Bisa. Ini ada outbound juga yang bisa banget di booking ya pak? Iya, yeah, betul. Baik, luar biasa. Nanti ada mungkin konsep-konsep pak? Iya, konsep-konsep yang ada outbound ini kita desain ya, kita sudah membuat orang-orang yang cukup mumpuni untuk melakukan pembinaan outbound, dan itu biasa kita lakukan banyak dari organisasi-organisasi yang juga datang ke sini untuk melakukan outbound, karena kita ambil edukatifnya, jadi kita bisa membuat team building, character building, hospitality itu bisa dibangun di sini dengan orang-orang yang cukup bisa dipercaya profesional juga. Jadi kalau mau outbound jangan takut karena di sini sudah terpercaya dan sudah profesional. Yeah. Dan pasti murah juga ya, terjangkau. Iya, yeah, sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Untuk kantor atau sekolah gitu ya, itu bisa langsung aja hubungi Pak Bambang dapat diskon. Selain itu nanti kedepannya mau gimana nih Pak? Memang kami akan suatu pemikiran yang ada bahwa kita tetap harus fokus pada pengembangan, kemudian supaya memang kita akan mengangkat Magetan, fokusnya mengangkat Magetan supaya menjadi tujuan wisata bukan hanya di Jawa Timur tetapi juga Indonesia. Tentunya seperti itu. Sudah ya, saya dengar juga tadi ada konsep wedding party nantinya juga. Oh, ada iya. Di sini ya Pak ya. Malamnya juga kayaknya mau ada sesuatu nih Pak, ada kafe-kafe. Iya. Iya. Rencana demikian. Jadi setelah ini selesai, maka kami akan mencoba mengeksplor kembali dengan kafe-kafe, kemudian tempat-tempat yang ada bisa digunakan untuk wedding party, kemudian untuk meeting. Ya, begitu. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang sangat representatif untuk meeting karena sejuk dan juga terbuka begitu. Jadi meetingnya nggak pusing. Iya. Yeah. Meeting pusing di dalam ruangan nggak pusing ya. Baik. Yeah. Untuk open close setiap hari ini jam berapa aja Pak? Iya. Tempatnya. Yeah. Iya. Magetan 4 dibuka jam 9 pagi. Kemudian ditutup jam 5 sore. Karena jam 5 pagi di sini juga udaranya udah sejuk pemirsa ya. Untuk hari libur tetap buka, dan silakan Pak Bama mau ada yang disampaikan untuk pemirsa Panorama ANTV, datang yuk ke Magetan Park. Oh iya. Untuk masyarakat Indonesia yang tentunya di sini kami menyediakan destinasi, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Magetan Park menyediakan tempat wahana wisata yang aman, kemudian bersih dan edukatif. Di sini bisa dinikmati dengan bersama-sama dengan keluarga tentunya. Terima kasih Pak sebuahnya. Ngangenin tentunya tempe goreng dan apa ini? Singkong goreng. Ya, singkong goreng. Tentunya kopi. Lain kali bisa datang lagi. Siap, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, ikuti saya terus di Panorama ANTV. Saya mau jalan-jalan lagi, cobain kopi juga. Wahana yang keren banget dan laris banget di sini, wahana ATV. Dan ini yang pasti kamu juga harus nyoba. Gak asing sih, tapi ini ngangenin. Muter-muter di Magetan Park harus pakai ATV. Jadi jangan sampai lupa pemirsa, kalau mampir ke Magetan Park harus nyobain ATV dan wahana yang lain. Oke, saya Alinda Panja pamit dari Panorama kali ini. Jangan lupa terus saksikan Panorama ANTV selanjutnya. Dadah. Yeay.